Hai semuanya, balik lagi sama Ruhi Ngewe TV. Oke, hari jam 1 siang. Oke. Saya akan membuka open house. Oh, iya. Dengan yang mau datang rekam-rekam padepokan. Oh, iya. Yang mau wawancara dengan saya. Padepokan Nur Zat Sejati milik Gus Samsudin kini banyak didatangi para YouTuber. Sebelumnya, padepokan digeruduk ratusan warga sekitar guna menuntut ditutupnya padepokan untuk selamanya. Hal itu merupakan imbas perseteruan antara Gus Samsudin dan pesulap merah alias Marcel Radival. Sebelumnya, pesulap merah diusir saat datang ke padepokan guna pembuktian ilmu yang dimiliki Gus Samsudin. Setelah kabar penutupan padepokan, kini justru secara terang-terangan Gus Samsudin mengundang para YouTuber yang ingin datang dan ingin melihat kegiatan yang ada di padepokan.